Pemuda Indonesia menatap dunia. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Pertama kali diperdengarkannya lagu Indonesia Raya karya Wage Nudok Supratman. Pada saat itu dimainkannya dengan biola. Menunggumu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat. Terakhir dilaksanakan di Jalan Keramat Raya 106. Dipimpin oleh Subondo Joyo Puspito, pemuda yang pada saat itu masih berusia 23 tahun. Diselenggarakan di Batavia tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dihadiri oleh pemuda-pemuda Indonesia dari seluruh perkumpulan pemuda. Lulusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yang. Jong Japa. Jong Sumatera Bon. Pemuda Indonesia. Sekar Rukun Pasundan. Jong Islamit Tenbon. Jong Batak. Jong Celebes. Pemuda kaum Betawi. Dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Moto reformasi dan perjuangan untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Semangat membara dari sang muda yang telah meletakkan fondasi komunitas beribu pulau dalam balutan Indonesia. Kebersamaan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Bukti otentik bangsa kita dilahirkan. Grup perjuangan gerakan pemuda. Mirip untuk meraih kemerdekaan suatu bangsa. Ketegasan menjunjung sumpah setia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bersatu semua seperti dahulu, lihat.